Yoi, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini tuh kita udah di Jayapura, udah di Papua, baru nyampe kemarin sih, kemarin sore. Karena tapi kita ngevlognya pakai motor yang beda, bukan kayak Lek biru di rumah. Pakai motor ini dia, motor zaman SMA ini anjir. Dari 2016 sampai sekarang tampilannya gini-gini doang, nggak diapa-apain, cuma di repaint velg udah. Pakai bobok knalpot udah itu doang anjir. Ya tahu sendiri Papua mah mau modif motor tuh apa ya, terkendala di biaya ongkir. Kita beli barang harganya sekian, ongkirnya bisa dua kali lipat anjir, bisa dua kali lipat lebih mahal dari harga barangnya. Ada sih bengkel-bengkel kayak nih satu kayak ngejual-jual spare part, cuma kadang kurang lengkap. Kan lebih enak belanja di online, cuma ya itu terkendala di ongkir. Satu-satunya tuh kalau mau belanja-belanja part modif di Papua tuh ya paling pakai pengiriman apa? Kargo. Kayak JTR kayak gitu, JNE JTR. Itu murah. Pokoknya semakin berat semakin murah, cuma ya estimasinya lama, bisa paling ini tuh sebulan baru nyampe. Makanya kenapa di sini jarang modif motor, ya udah masalahnya itu doang. Terkendala di ongkir, cok. Ini dia Jayapura. Baru pulang lagi, kemarin terakhir pulang tuh 2019 awal 2020. Terakhir pulang kemarin sebelum corona. Itu Februari kalau nggak salah, Januari. Sekarang baru balik lagi. Tapi cuma sebentar sih, nggak lama. Ini motor lemot amat, jir. Tuh. Beda kebiasaan bawa WR, pas bawa motor bebek jadinya kayak lemot ya. Terus berasa kayak bawa sepeda, cok. Ah, kecil anjir. Dia mau lurus tapi dia ngambil kiri, gimana ceritanya. Jadi kita sekarang mau nyari ini dulu, nyari sarapan. Sarapan apa, kayak nasi kuning gitu. Nasi kuning di daerah sana, di tempat dulu zaman SMA kalau apa bolos sekolah, lari sekolah pasti ke sana beli nasi kuning. Jangan ditiru pokoknya mah. Saya mah dulu sekolah SMA paling sering gak nyampe ini, cuma nyampe pagar doang. Nyampe pagar keluar udah nyari tempat nasi kuning sama anak-anak. Ini motor gak usah di-review lah, apanya yang mau di-review, cok. Standar tulen, gak diapa-apain, cuma nge-repaint velg doang. Kemarin mau dibeliin ini sih, mau dibelanjain di sana. Mau ngebeliin apa? Shock belakangnya, ini kan udah mati juga shock belakangnya. Mau ganti pakai Ride It GP, tapi kemarin nyari-nyari di Malang nggak dapat Ride It GP, tapi yang premium. Kan yang premium tuh yang terbaru. Adanya tuh yang Ride It GP lama yang biasa. Jadi ya nggak jadi. Oh buka, kirain tutup. Ini dia tempat zaman SMA kalau lari sekolah tuh pasti kesini, beli nasi kuning makan gitu, pakai baju SMA. Sekarang mah corona nggak ada sekolah, cuk, makanya sepi. Kalau nggak corona mah ini anak STM semua di sini. Beli nasi kuning satu, makan sini 10.000. Ayam atau ikan? Ayam, ikannya ya, ikan apa? Ikan masih sakit kan? Oh, ayam aja. Lapar, cu. Hah? Sedikit aja. Dia motornya standar dong, cu, nggak dia apa-apain. Dari 2016 tampilannya gini doang. Cuma di repaint velg depan belakang. Velgnya warnanya beda itu, susah.
Nah, makan dulu, lapar. Ini ada bakwan. Ambil bakwan. Ciro, ada tempe. Panas, yuk. Panas, anjir. Pagi-pagi makan nasi kuning ya kan. Apalagi pakai tempe. Dulu di sini. Kapan suka nongkrong di sini kalau bolos sekolah. Nanti balik tuh kalau udah jam istirahat baru balik lagi ke sekolah. Emang anak kurang ajar. Disuruh sekolah enggak nyampe sekolah, cuma sampai pagar doang. Terus balik nyari tempat nasi kuning. Ini salah satu contohnya nih. Oh, berarti ada kuliah apa udah pada masuk berarti sekolah mah. Kayak segini pokoknya. Alasan sama orang tua sekolah. Tau-taunya cuma nyampe pagar. Enggak sampai kelas. Udah makan dulu, nanti lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Udah kenyang, cuk, makan. Sekarang kita ini dulu. Nyuci motor. Kasihan cuy, ini motor enggak kerawat anjir. Aing enggak jarang pulang soalnya, udah jarang pulang makanya. Ini motor enggak kerawat. Ini masih sama aja sih tempatnya dari zaman SMA dulu. 2016 mah lulusnya, Deng. Maksudnya dari 2013, 2014, 2015 sekitaran segitulah. Dulu ingat pagi-pagi ya kan dari rumah pakai seragam rapi-rapi, dikasih duit jajan sama orang tua, terus orang tua ngomong sekolah yang bener ya, iya mak. Tahu-taunya sampai sekolah cuma sampai gerbang doang, cu. Udah nyampe gerbang ketemu anak-anak, lari bolos sekolah ke situ biasanya makan atau enggak kemana nongkrong. Zaman-zaman pokoknya mah ya mau gimana lagi, emang zaman-zaman paling nikmat emang zaman SMA, cuk, dinikmatin gitu. Cuma nggak setiap hari bolosnya, kayak seminggu 3 kali, seminggu 2 kali gitu. Kalau tiap hari mah aing nggak naik kelas, stuck di situ doang, nggak naik kelas, nggak lulus anjir kalau tiap hari bolos mah. Nanti mungkin kita jalan-jalan ke daerah sana, apa? Perbatasan RI PNG. Jadi perbatasan Indonesia bagian timur. Lumayan jauh sih dari sini, enggak tahu berapa jam. Daerah Skow namanya. Jadi itu perbatasan antara Indonesia sama Papua Nugini. Pokoknya ujung timur Indonesia lah dibilangnya. Karena emang Jayapura paling ujung. Sekarang kita ini dulu, cuci motor kotor anjir. Sama nanti paling hari apa ya baru kita review YZ250 Supermoto. Aduh, lampu merah, cu, telat. Ya udahlah, gini caranya kalau lampu merah, belok kiri ya kan. Sama aing dikasih tutorial, tapi tutorialnya nggak sesat. Nah, terus kita putar di sini. Kan ini emang tempat muter. Maksudnya tempat muter gitu. Jadi aman. Nggak melanggar. Kecuali kalau muternya di tengah sana, iya. Jadi ini dia tutorial kalau ada lampu merah. Tapi tergantung sih. Tergantung tempatnya. Mungkin banyak yang nanya kenapa motornya nggak dibawa ke Papua. Mau dibawa juga ngapain, cuma sebentar gitu, cuma berapa hari doang. Sedangkan kalau bawa motor ke sini tuh ongkosnya tuh kisaran 3 jutaan lebih kalau nggak salah. Itu juga nyampe nya sebulan 30 hari. Udah balik ke sana lagi motor baru nyampe sini, cow. Jadi gitu kenapa nggak dibawa. Nanti aja lah dibawa. Kalau emang kuliahnya udah kuliahnya udah selesai baru kita bawa.
nggak pernah ngonten aja di Papua kan, di tempat kelahiran. Ini motor ribut sih emang knalpotnya, kalau digeber maksudnya. Kalau jalan santai emang nggak ada suara. Kemarin tuh padahal udah niat pengen apa, kalau balik misalnya pengen jajanin motor, jajanin motor ini kan, pengen beliin dia velg, terus ban baru sama ganti shock belakang. Cuma kemarin dadakan ditelepon sama orang tua, besok ke ini hari hanya terus apa hamin satu gitu, mana belum tes ini apa PCR, swab PCR kan, harus kesini tuh harus tes PCR, bukan antigen lagi, PCR. PCR kan jadinya 1-2 hari. Jadi gak sempat belanja, mau belanja. Kemarin sempat belanja apa ke Malang, cuma dapat gear belakangnya doang. Nyari shock apa, shock belakang yang Ride in GP itu yang premium, belum ada di Malang. Ya udah gak jadi. Itu ada CRF. Udah ada sih WR di sini tuh, udah ada, udah lumayan banyak. Kemarin nanya-nanya tuh katanya WR di sini tuh tembus berapa? 40. 40 lebih kayaknya. Kalau di Bandung kan cuma 38 kalau enggak salah kemarin. 38. Lumayan jauh bedanya, coba. Di sini juga kalau kayak lek yang tipe tertinggi, yang ekstrim itu 40 lebih kalau enggak salah. Kita cuci motor di sini lah. Lupa ini motor nggak ada kopling, ngapain dipencet. Oh nggak ada. Kita nyari teh pucuk tapi nggak ada yang buka, cok, kios. Oh ada itu warung. Kios di sini nggak buka. Jauh, kita harus beli di sana. Ya udahlah, kita menyeberang. Oke, ini sekarang udah. Anjir, panas, cok. Sekarang balik dulu. Habis itu mau ya ngebucin. Ngebucin dikit-dikit lah. Anjir, panas, cok, anjir. 11-12 sih sama di sana panasnya. Jadi gitu. Ini kalau di daerah sini mah di Jayapura apa ya? Kalau mau dibilang harga ininya masih ini sih. Agak murah. Agak murah, bukan murah tapi agak murah gitu. Kalau yang mahal itu di daerah pedalaman sana, yang nggak ada akses jalur apa, jalur laut sama jalur darat. Jadi aksesnya cuma jalur udara lewat pesawat. Makanya mahal. Apa harga barang-barang kayak kebutuhan-kebutuhan gitulah pokoknya. Tapi kalau di sini mah ini masih agak murah. Agak murah ya, bukan murah maksudnya. Bedain murah sama agak murah. Ah. Udah, habis ini pulang bentar, mandi, terus kita pergi lagi. Soalnya cuma sebentar sih, jadi manfaatkan waktunya. Kalau sempat ya besok pengen ke itu apa, ke perbatasan sana kalau sempat. Macet, cuk.
Ini apa KLX? KLX sama CRF masih baru kayaknya, plat putih. Ini yang tipe The Tracker deh, lain KLX ini mah. The Tracker. Kalau The Tracker mah sama 40-an. Cuma yang paling versi tertingginya yang KLX. KLX Extreme itu kisaran 40 lebih, 44 kalau enggak salah, apa 43 gitu. Sama aja sih KLX Extreme juga, bedanya cuma apa di strippingnya aja sih, stripping sama apa sih namanya, stripping sama warna USD-nya gold, itu doang. Kalau Extreme mah mesin mah sama, sama model juga. Oke udah, ini mau pulang. Tadi macam lihatnya cuma nyari sarapan doang sih, tapi bersihin sampai nyuci motor juga. Oke, mungkin cukup di sini aja videonya, sampai di sini aja. Nanti ditunggu lagi konten-konten selanjutnya. Konten apakah itu, lihat aja nanti, tunggu aja. Oke, see you next video.